Iya, Papi Komeng. Iya, gue tahu. Udah ditransfer. Mana bukti transferannya? Jadi gini, Papi Komeng. Apaan? Tadi kan Papi Komeng pas nyuruh aku transfer ke Bapak Mertua. Lah itu aku langsung berangkat kan ya? Iya. Yeah. Setelah di depan ATM, tak buka tuh pintunya. Kan ada tulisan. Duit yang buat ke mertua gue udah ditransferin apa belum? Itu ada tulisan, tak lihat dulu. Ini tarik apa dorong ya? Oh ternyata tarik. Takutnya kan tulisan tarik tak dorong, kan malah gak bisa masuk toh. Nah itu tak tarik, set gitu kan. Duit? Ini kan gue kasih duit sama lo nih, 1.500.000. Katanya lo yang mau transferin ke mertua gue. Ya. Ah terus udah ditransferin belum? Ya karena sesuatu terjadi itu intinya gak jadi tak transfer uangnya kepake. Bilang aja belum? Duit gue kepake lo. Lo tahu mertua gue kalau udah marah. Kampung aja kebagi 4 kecamatan dari 1 kabupaten. Lu sembarangan aja lo. Pokoknya gua enggak mau tuh lo ganti lo. Lu enggak amanah, lu enggak patona, Pak Udin, Pak Ujang, pokoknya lo harus ganti lo. Awas lo, ya. Ah, jangan marah Papi Komeng. Mana ini gua pulang? Sana. Oh. Bu Rahma, kebetulan ketemu di sini. Tadinya ayo mau ke rumah Bu Rahma. Iya, Bang Imut. Ada apa? Ini, Bu. Ayah mau ngulangin duitnya Bu Rahma. Loh, emangnya Bang Imut udah ada uang? Kok bisa balikin uangnya? Udah ada, Bu. Tenang aja ya. Lagian juga ini udah ayah siapin. Serius, Bang? Udah ada? Gak apa-apa pakai dulu aja kalau emang belum ada. Enggak, Bu. Enggak. Serius kok. Ini udah ada beneran. Jangan kan buat bayar utang. Buat ke KUA aja. Ada punya kok. Ih, Bang Imut gak boleh kayak gitu. Tapi... Siapa yang kamu ajak ke KUA, Bang? Bu Rahma lah, maksudnya yang beb. Sudah banyak betingkah kau sekarang ya Bang ya? Ini akibat dari kau banyak berkumpul dengan bapak-bapak komplek. Kau sekarang masuk. Iya, Nenek, iya. Ibu. Tangannya mana? Kakinya mana? Masuk kau.